يا الله يا ربنا إلهنا يا إله الحق Engkau maha besar lagi maha kuasa, Engkau maha agung lagi maha perkasa, Engkau maha suci lagi maha mulia, Engkau maha adil lagi maha bijaksana. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam serta barakah untuk Nabi kami tercinta beserta kerabat dan sahabatnya, juga untuk semua aulia dan ulama serta segenap umat Islam pembela agama. Ya Allah, malam ini malam Jumat berkah, malam munajat 212, kami berkumpul memanjatkan doa untuk keselamatan agama, bangsa dan negara. Ya Allah, malam ini kami mengadu dan berkeluh kesah tentang nasib agama, bangsa dan negara. Di negeri kami Indonesia tercinta, kezaliman dan ketidakadilan merajalela. Ya Allah, para pengeritik penguasa di penjara, para penista Allah dan Rasulnya bebas bicara, kenapa hukum tajam ke pengeritik penguasa tapi tumpul ke penista yang maha kuasa? Saat ditanya kepada rezim penguasa, kenapa ini dipenjara dan itu tak diperiksa, mereka enteng menjawab, suka-suka kita. Ya, mereka angkuh berkata, suka-suka kita. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, wa natubu ilaih. Aduh, ya Allah, sejak kapan penegakan hukum negara atas dasar rasa selera suka-suka? Jika suka-suka jadi dasarnya, maka untuk apa ada hukum, pengadilan, hakim dan pengacara? Jika suka-suka jadi dasarnya, maka tangkap saja semua orang seenaknya. Aduh, ya Allah, banyak santri muslim Indonesia dari wong cilik rakyat jelata sekedar mengirim pesan berisi kritik penguasa dikejar dan ditahan serta dihina. Seorang perwira di hadapan media menghardik santri dengan gagah, kau tak pantas tinggal di Nusantara. Santri diadili dan divonis penjara, tak ada belas kasih dari penguasa. Sementara seorang anak cukong naga membuat rekaman mencaci kepala negara, sebut presiden kacung dan budaknya, bahkan mengancam untuk membunuhnya. Tapi dengan gagah perwira berkata, itu hanya lucu-lucuan saja. Inikah penegakan hukum suka-suka? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, wa natubu ilaih. Aduh, ya Allah, koruptor perampok uang rakyat dan negara, cukong pembuat rakyat menderita dan sengsara, bebas dari penjara sebelum waktunya dengan potongan tahanan yang luar biasa. Sedang seorang ustaz lemah, sakit dan tua renta, korban fitnah, tuduhan dan rekayasa, walau sudah waktu bebasnya tetap tak dilepas dari penjara. Inikah penegakan hukum suka-suka? Nastaghfirullah, nastaghfirullah, nastaghfirullahaladzim, wa natubu ilaih.
Duhai Allah, saat seorang gubernur mengacung jari dua, ikut suara sanubari dan jeritan hati rakyatnya, mendukung calon pemimpin hasil ijtima ulama, langsung dipanggil, disidang dan diperiksa. Namun saat puluhan gubernur dan bupati serta wali kota acungkan jari satu dukung penguasa, mereka semua bungkam seribu bahasa. Kezaliman tampak sangat kasat mata. Inikah penegakan hukum suka-suka? Nastaghfirullah al-azim wa natubu ilaih. Duhai Allah, dalam syariatmu tiada sanksi hukum bagi orang gila. Seluruh dunia pun tunduk tak menghukum orang gila. Transaksi dan kesaksian orang gila tidak sah. Bahkan pidana berat pun tak berlaku untuk orang gila. Namun untuk kepentingan politik penguasa, suara orang gila pun dianggap sah. Inilah anomali politik paling brutal di dunia. Hukum digerus untuk syahwat penguasa. Inikah penegakan hukum suka-suka? Nastaghfirullah al-azim wa natubu ilaih. Duhai Allah, kasihan nasib para petani berbagai daerah saat panen gembira berganti duka. Impor beras dan sayuran di mana-mana, impor daging dan garam hingga gula, hasil panen negeri hancur dan binasa. Para petani semakin sengsara dan celaka. Mungkin dikira bantu petani miskin tak bisa kaya, tapi membuka keran impor bisa banjir upeti dan riswa. Inikah penegakan hukum suka-suka? Nastaghfirullah al-azim wa natubu ilaih. Wahai Allah, sakit pedih perih hati hamba tatkala di negeri ini pribumi terhina. Bahkan sebut kata pribumi dipidana, dianggap ujaran kebencian kepada naga, dianggap tak menghargai Pak Bineka, dianggap memusuhi Pancasila. Tatkala pribumi memiliki beberapa hektar tanah, dibuat masalah besar gegap gempita. Tapi saat asing dan asing menguasai tanah jutaan hektar di seluruh negara, rezim antek nyaman tak resah. Pribumi ditindas, sedang asing dan asing diberi kuasa. Inikah penegakan hukum suka-suka? Nastaghfirullah al-azim wa natubu ilaih. Wahai Allah, kasihan rakyat jelata terus menderita, semakin hari semakin sengsara. Diberi janji dan harapan hampa, diberi kabar bohong dan dusta, hingga hati dan jiwa terluka, menangis hingga kering air mata. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana. Kami bertekad melawan kezaliman sekuat tenaga, menegakkan keadilan dengan jiwa raga. Kami siap tumbangkan rezim durjana, kami siap tenggelamkan rezim durhaka.
kami siap lenyapkan rezim pendusta, rezim pendukung penista agama. Namun tanpa izinmu kami tak kuasa, tanpa ridomu kami tak bisa. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, ya Rabb, jika rezim angkara murka tetap berkuasa, maka agamamu akan terus dinoda, Rasul dan Quranmu akan terus dinista, ulama dan pembelamu akan terus dihina, umat Islam dan negeri Nusantaranya akan terjajah, bendera tauhidmu akan dibakar di mana-mana. Ya Allah, ya Rabb, hancurkanlah kedzaliman, musnahkanlah kesewenangan, binasakanlah kebatilan, lenyapkanlah kemunkaran. Allahumma barik di Indonesia, Allahumma barik di Indonesia, Allahumma barik di Indonesia, waj'alha biladan islamiyatan aminatan mutmainnah, ghaniyatan ma'muratan thayyibatan mubarakatan mardiyah, ya arhamar rahimin. Allahumma walli alaina khiyarana wa yarhamuna wa yakhafu minka, wa la tusallit alaina shirarana wa la yarhamuna wa la yakhafu minka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار، يا عليم يا ستار، يا حليم يا قهار، يا عظيم يا جبار. وصلى الله على النبي المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار وعلمائه الأبرار. يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. Amin, 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 ya Rab, ya Rab, ya Rab, amin, ya Rabbal Alamin. Semuanya terus ilahi Rasulil Firdausi Ahla dari kota suci Makkah Al-Mukarramah. Semoga Anda semua akan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya sekeluarga dari kota suci Makkah Al-Mukarramah tidak pernah lupa untuk selalu berdoa bagi keselamatan agama, bangsa dan negara tercinta Republik Indonesia.